Nah, ada lagi nih yang gak boleh lupa dibawa saat trip ketika musim hujan. Yap, jas hujan. Ibu Eka memproduksi jas hujan yang diberi nama Seba ini sejak 2013 lalu. Meskipun baru berjalan 4 tahun, produk ini sudah merambah sampai ke seluruh daerah di Indonesia loh. Nah, penasaran kan seperti apa sih produksi jas hujan unik ini? Lalu, apa ya bedanya dengan jas hujan yang lainnya? Tonton laptop si Unyil sampai habis ya. Langkah pertama membuat jas hujan sama dengan membuat pakaian pada umumnya. Siapkan bahannya, lalu pola sesuai model. Seret, seret, seret. Dengan mengikuti garis cetakan yang sudah ada, pola jas hujannya sudah jadi. Come on, kita potong sesuai garis. Hati-hati ya pak, miring sedikit bisa gagal tuh. Selanjutnya bagian-bagian pola yang sudah terbentuk disatukan dengan cara menjahit. Ada bagian tubuh, lengan, penutup kepala, dan aksesoris seperti saku. Lewat tangan karyawan yang jago jahit ini nih, satu jas hujan selesai gak sampai 30 menit. Hebat! Lahirnya jas hujan lebih mirip pakaian ini, sebenarnya diawali oleh kebutuhan pemilik usaha. Ingin tetap tampil cantik dan modis saat hujan, serta tidak repot saat menggunakan jas hujan, jadi alasan utama kenapa usaha ini muncul. Oke deh, terakhir untuk menyempurnakan tampilan jas hujan, pasang kancing dan tali di bagian penutup kepala. Menyuplai ke 50 agen resmi di seluruh Indonesia, produksi jas hujan ini bisa mencapai 2.000 potong per bulannya. Wah, wah, wah. Beragam model jas hujan cantik ini dibanderol mulai harga Rp200.000 sampai Rp300.000. Selain modelnya yang unik, cantik dan gak pasaran, material yang digunakan juga berbeda dengan jas hujan pada umumnya. Terbuat dari bahan teslan impor dari Korea, membuat jas hujan ini semakin keren. Tekstur yang menyerupai daun talas membuat air gak mudah menyerap. Jadi aman deh. Tampilannya juga terkesan seperti memakai pakaian biasa. Tetap kece kan saat di tengah hujan. Nah gimana? Tetap semangat dong jalan-jalan saat hujan. Asalkan jangan lupa bawa jas hujan cantiknya ya. Wah, kok ipe tuh? Ngapain tuh hujan-hujanan sih? Nah, tau gak samperin ah. Siapa tahu dapat seperak dua perak. Apaan ini? Duh, mpok. Jangan hujan-hujanan dong. Nanti sakit. Nih, Pak Oga bawain payung daun pisang. Ih, biar enggak kebasahan. Apaan sih? Oke. Pakai daun pisang segala lagi. Ih, Ayu udah pakai jas hujan tahu. Ya kagak bakal kebasahan lah. Wah, ini jas hujan ya? Ih, udah sono, minggir. Ayu lagi buru-buru. Ya, Pak Oga gagal lagi dong cari-cari perhatian.